Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya ialah merupakan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mansyur sekaligus pelepasan balon wisuda 2023 yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Yang Mulia Kiai Haji Mansyur Zahri MM. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Dr. Harrison MKes, beliau hari ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Pak di pondok tercinta kami. Kita doakan beliau semoga dalam melaksanakan segala aktivitasnya diberi kesehatan dan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat yang kami banggakan penceramah kita Al Habib Abdullah Al Baiti yang juga hadir pada hari ini. Terima kasih Habib atas kehadirannya. Kemudian di sini ada Ustaz Toriman, Kiai Syahbudin serta ada anggota dewan dari fraksi PDIP Bapak Muhammad Iqbal, kemudian ada fraksi dari Gerindra Ibu Umi Kulsum serta kepala sekolah SMP Ustaz Hasan, kepala sekolah SMA Ustaz Abdullah serta kepala sekolah Diniyah Ustaz Rosi dan kepala sekolah Tahfidzul Quran Ustaz Abdul Ali serta para wali murid yang pada hari ini hadir. Terima kasih atas kehadirannya meramaikan suasana wisuda yang kedua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Minggu 4 Juni 2023 yang kebetulan kita melaksanakan acara wisuda yang kedua. Semoga dalam pelaksanaannya dan terus bagi santri akan memperoleh keberkahan, karena di sini juga ada wisudawan yang sudah diwisuda di kantor gubernur kemarin. Jadi nanti kita juga melaksanakan prosesinya. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita, ya kan, berkat beliau kita diberi satu kemudahan. Pak, insya Allah kemudahan ini akan kita rasakan dan akan kita nikmati sampai yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu-ibu sekalian, Pak Sekda, kami menyampaikan bahwa pada hari ini kita mewisuda di angkatan kedua yaitu SMP, SMA, serta Tahfidzul Quran berkisaran di 66 santri. Nah, kemudian saya juga banyak berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekda. Niat baik kami di dalam melaksanakan untuk membangun masjid itikaf diberi kemudahan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nanti secara simbolis akan disampaikan oleh Pak Sekda untuk dana hibah yang diberikan kepada kami sebesar 100 juta. Terima kasih Provinsi Kalimantan Barat yang hari ini sampai oleh Pak Sekda. Kemudian ke depan kami juga akan lagi menyiapkan satu program di mana izin Pak Sekda, di dalam video tadi ada beberapa penggalan foto ada anak-anak yang menggunakan kalung bahasa. Nah itu kalau menggunakan kalung di tempat kami karena melanggar aturan, karena beliau, karena mereka-mereka menggunakan bahasa selain Arab dan Inggris. Nah, bisa bahasa Indonesia, kadang bahasa Madura, kadang selain bahasa Madura begitu.
Karang Jawa dan sebagainya. Jadi kami di sini sudah menerapkan sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Nah, ke depan kami akan juga memasuki di tahun ketiga program di mana kami akan langsung memfull day kan. Jadi mulai dari subuh ketemu subuh, di mana santri dan guru itu baik guru formal dan guru dini ya, guru agama, semuanya harus menggunakan, target pertama mungkin kami menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, nah selanjutnya bahasa Arab. Nah harapan kami ke depan, kami juga kepengen pesantren yang mempunyai sekolah bertaraf internasional, ya kan? Jadi tidak hanya sekolah-sekolah yang di luar yang punya taraf internasional, nah kami juga kepengen, karena pesantren-pesantren di Jawa sudah banyak yang bertaraf internasional, artinya pendidikannya begitu Pak ya, tapi kalau lokasi atau pondoknya mungkin tidak, belum masih begitu. Karena kami untuk lahan alhamdulillah luas, tapi untuk pembangunan kami yang masih sangat kurang begitu ya. Kami masih di sini alhamdulillah Pak Sekda, di sini hampir ada 300 santri yang semuanya jadi masuk di sini wajib mukim. Jadi tidak boleh tidak mukim. Kenapa mukim? Karena kalau tidak mukim mereka di rumahnya nanti pulang perginya menggunakan bahasa yang lain begitu. Jadi kami fokus di sini memang menggunakan metode-metode yang ada di Jawa yang selama ini diterapkan dan berhasil. Ya, selamat datang Bapak Kemenag Kabupaten Kuburaya, Bapak Ruslan. Bapak-bapak sekalian, Bapak Lirin yang kami banggakan. Nah, tentu dalam wisuda ini Bapak ya kan, kami tetap bertekad ingin memperbaiki kualitas dalam internal kami, tetapi juga kami berharap pemerintah provinsi hari ini yang sudah hadir terus membantu kami di dalam hal apapun, karena kami yakin dan sadar bahwa untuk mencapai sesuatu yang mumpuni, sesuatu yang berhasil tanpa didorong oleh para stakeholder yang hadir, para stakeholder yang ada di pemerintahan, itu tidak bersinergi. Dan alhamdulillah Pak, insya Allah dengan kehadiran Bapak Ruslan, kehadiran Pak Sekda di sini memotivasi, ya kan, bagi kami di dalam memacu pendidikan anak didik kami. Kami yakin tidak mungkin kami bisa mampu berdiri di sini dan besar semacam ini tanpa bantuan dan doa para hadirin yang hadir pada hari ini. Tentu kami tidak berpanjang lebar karena banyak rangkaian kegiatan yang akan terus kita nanti. Kami hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan balon wisuda Yayasan Pondok Pesantren Al-Mansur Kuburaya tahun 2023 oleh pimpinan Yang Mulia Kiai Haji Mansur Zuhri MM sekaligus didampingi oleh Bapak Sekda Bapak Dr. Horizon MKes. Sekaligus didampingi oleh Bapak Kemenag Kabupaten Kuburaya Bapak Haji Ruslan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dipanggil Abdi Haris bin Sairan asal Madani. Wisudawan yang kedua atas nama Ahmad Fathur Razi bin Rahimin asal Zakia. Selanjutnya atas nama Ahmad Warisi asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Ahyad Juja bin Sawadi asal Madani. Selanjutnya atas nama Alfit Ikhlasul bin Wahdi asal Madani.
Hasan Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Fauzan bin Subaidah Subaidi asal Jakarta. Selanjutnya atas nama Fauzi Anwar bin Mustafa asal Alas Kusuma. Selanjutnya atas nama Gilang Apriansyah bin Sukarti asal Desa Kapur. Selanjutnya atas nama Hariri Pratama bin Almarhum Tadi asal Padang Tukar. Selanjutnya atas nama Hariri Pusat bin Hamid Bashir asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Muhammad Tuhan bin Isyad asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Muhammad Mahfuzah dan Muhammad Salim asal Kedung Batang. Selanjutnya atas nama Muhammad Basir bin Husini asal Padang Tukar. Selanjutnya atas nama Muhammad bin Muhammad Iqbal asal Batasan. Selanjutnya atas nama Muhammad Gilan bin Arsyad asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Muhammad Rizki bin Rizkadin asal Alas Kusuma. Selanjutnya atas nama Nur Muhammad bin Abdul Zabar asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Ramadhani bin Syahrizal asal Madani. Selanjutnya atas nama Ridwan Syah bin Lolo asal Alas Kusuma. Selanjutnya atas nama Rizki Faiz bin Jauhari asal Serpong. Selanjutnya atas nama Uli Amri bin Hedi asal Madani. Selanjutnya atas nama Wahyudi bin Tahir asal Padang Tukar. Selanjutnya atas nama Yuda Ramadana bin Muhammad Jafaruddin asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Zainul Arifin bin Mahyar asal Kuala Dua. Selanjutnya atas nama Faris Al-Farizi bin Abang Zarkashi asal Kuala Dua.
Selanjutnya atas nama Fakhri Zahidan, Bing Doni Purnama Asam Kuala Tua. Selanjutnya atas nama Aisyah Mukarsari, Binti Hariri Asal Madani. Selanjutnya atas nama Amelia Putri Cahyati, Binti Ahmad Asal Sungai Adun. Selanjutnya atas nama Cinta Ayu, Binti Jodi Asal Batakan. Selanjutnya atas nama Farida, Binti Ahmad Taufan Asal Alas Usuma. Selanjutnya atas nama Fitra Ismayanti, Binti Madani SAT Asal Sungai Adam. Selanjutnya atas nama Mania, Maridi Asal Padang Pinang. Selanjutnya atas nama Nurul Mubida, Binti San Haji Asal Ambangga. Selanjutnya atas nama Nadin Fitriani, Binti Budi Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Nur Elsa Bani, Binti Abdul Rahmat Asal Alas Kusuma. Selanjutnya Nur Syuhada, Binti Almarhum Zararia Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Nurul Komaria, Binti Nur Ahmad Asal Padang Tikar. Selanjutnya atas nama Nur Syifa, Binti Sansuri Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Riana Sabitriani, Binti Tandi Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Sela, Binti Sinin Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Susilawati, Binti Salih Asal. Selanjutnya Syarifah Khairunisa, Binti Syarif Muhammad Musdar Asal Batasan. Selanjutnya atas nama Ulil Badriah, Binti Atra'i Asal Madani. Selanjutnya atas nama Stella Nawari, Binti Mislan Asal Supadio. Selanjutnya atas nama Elsa Mayeri, Binti Solihin Asal Pontianak. Selanjutnya atas nama Sofia, Binti Halim Pradana Asal Zakia. Selanjutnya atas nama Yudas Ardianti, Binti Hidayat Asal Lantan Jaya.
Bayu atas nama Imam bin Ahmad Hasan Sungai Timur. Seruan yang kedua atas nama Islam Hakiki dari bin Akal Kota Kita. Selanjutnya atas nama Muhammad Muhlisi bin Ibn Hasan Madani. Selanjutnya atas nama Muhammad Zaini bin Nawir asal Tanjung Saleh. Selanjutnya atas nama Aminatus Sa'diyah binti Haji Al-Mandi asal Bentayang. Selanjutnya atas nama Kartika binti Ma'in asal Tanjung Saleh. Selanjutnya atas nama Mutmainah binti Almarhum Islam asal Tanjung Saleh. Selanjutnya atas nama Nadiatus Soleha binti Matsubi asal Padang Pinang. Selanjutnya atas nama Sri Yati binti Muhammad asal Zakiyah.